Salam sejahtera, anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Fauzi Zain. Lebih 7,000 pegawai dan anggota polis diraja Malaysia PDRM akan terlibat dalam tugasan pilihan negeri PRN ke-12 Sarawak akan datang. Menurut Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Sri Mazlan Azim, kekuatan itu dilihat mencukupi bagi menampung sumber yang diperlukan untuk PRN ke-12 kelak. Bagaimanapun, jumlah itu akan ditambah jika diperlukan setelah PDRM memperoleh maklumat lengkap berhubung PRN 12 daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Segi sumber manusia memang kita mencukupi dan jika ada diperlukan kita akan tambah. So buat masa ini kita mencukupi dan jika diperlukan kita akan tambah. Jadi pihak kita memang dah bersedia dari segi sumber manusia dan juga aset-aset yang ada. Memang at any time jika diumumkan pihak kita memang sudah bersedia. Bagaimanapun jelasnya, jika terdapat kekurangan, jumlah anggota akan ditambah termasuk mengerahkan sumber dari kontijen lain untuk bertugas di Sarawak ketika PRN. Persiapan pihaknya turut meliputi penugasan berlandaskan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak bertanggungjawab. Dan kita menerima arahan daripada pihak MKN dan juga SPR lah, tentang pelaksanaan kali ini dalam pengundian yang akan dijalankan. Kami memang menerima dan akan melaksanakan dan mematuhi ataupun menguatkuasakan tentang apa perkara berkaitan dengan SOP yang melibatkan COVID-19 ini.